ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر الإخوة والأستاذ أستاذة Dewan Guru dan segenap keluarga besar pesantren Darul Ilmi yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah rabbil alamin, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Yang dengan segala nikmat dari Allah Subhanahu wa taala dapat sempurna segala kebaikan yang kita rasakan pada saat ini. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis kita yang mulia ini, irhamakallah, untuk sama-sama kita mudharasah mempelajari tentang bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan tarbiyah, pendidikan kepada kaum muslimin secara umum, para sahabat yakni, dan kepada para sigar sahabat, para anak-anak dan pemuda yang hidup bersama beliau sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya di dalam cara atau praktek beliau terdapat qudwah hasanah, terdapat teladan yang baik bagi kita semua, terutama bagi para murabbi, bagi para pendidik, bagi para guru yang dalam keseharian mereka ya selalu berhubungan dengan anak-anak dan pendidikan mereka. Maka sedikit kita akan mempelajari apa yang bisa kita pelajari dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang tarbiyatul aulad atau tarbiyatul abna. Kemarin telah kita sampaikan ya, 2 bulan yang lalu, qadarullah pada bulan lalu kita tidak kajian karena ada hajat yang masya Allah ya, hajat besar ya. Alhamdulillah ya, kita doakan semoga Ustaz Ari dan keluarga diberikan jadikan keluarganya keluarga yang sakinah, yang mawaddah dan rahmah, jadikan keluarga yang menghasilkan nanti keturunan-keturunan yang saleh dan salihah, dan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Taib ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemarin kita sampaikan bahwa Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat itu sangat memiliki perhatian dalam mentarbiyah putra-putra mereka dan anak-anak kaum muslimin. Ya, sebagaimana ini merupakan bentuk realisasi
dari firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan anak-anak kalian, keluarga kalian, ahlikum, keluarga kalian, istri dan anak kalian, naron, dari api neraka. Maksudnya, hendaklah kita kaum mukminin mencari sebab, ya, agar kita dan keluarga kita terlindungi dari api neraka. Adapun yang melindungi kita dari api neraka adalah Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang bisa kita lakukan adalah apa? Akhdul asbab, mengambil sebab. Ya, kita sebagai orang tua, sebagai seorang mukmin dan mukminah, ya, suami atau istri, ayah atau ibu, punya tanggung jawab yang pertama untuk diri kita sendiri dulu. Ya, bahwa Allah wajibkan kita untuk ya mencari sebab terlindung diri kita ini dari apa? Dari api neraka. Kemudian kita juga punya tanggung jawab terhadap keluarga kita. Ahlun, mana dari ahlun ini keluarga yang terdekat dengan kita. Terutama yang menjadi apa? Tanggung jawab kita. Mereka adalah istri, ya, kemudian anak-anak kita, cucu kita, ya, yang di bawah kita. Ya. Mereka yang menjadi apa? Tanggung jawab kita seorang laki-laki, seorang kepala keluarga untuk membawahi mereka. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan laki-laki sebagai qawwam, sebagai pemimpin, sebagai pelindung, ya, sebagai pembimbing bagi para wanita dan keluarganya. Sebagaimana Allah berfirman, ar-rijalu qawwamuna 'ala nisaa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Laki-laki adalah qawwam. Jadi orang yang bertanggung jawab, yang membimbing para wanita. Disebabkan apa yang Allah berikan keutamaan kepada mereka dan rezeki yang mereka infakkan bagi keluarga mereka. Ya. Dan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, kita sebutkan kemarin ada satu perkara yang disampaikan oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam tentang salat. Bahwa salat ini adalah perkara yang beliau perintahkan para sahabat untuk apa? Untuk mengajarkan itu kepada putra-putri mereka. Ketika usianya masih anak-anak, usia masih anak-anak, 7 tahun. Beliau bersabda, "Muru abna'akum bis-shalah wa hum abna'u sab'in." Perintahkanlah anak-anak kalian untuk mengerjakan salat ketika usianya 7 tahun. "Wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 'ashrin." Dan pukullah mereka dengan pukul kasih sayang. Ya, kalau meninggalkan sholat ketika usianya berapa? 10 tahun. Dan tidak ada amalan yang lain selain sholat ini yang Nabi perintahkan para sahabat untuk memukul anak-anak mereka kalau tidak melakukannya. Ya, seperti tahfidzul Quran, menghafal Quran, enggak ada. Nabi perintahkan para sahabat untuk memukul anaknya kalau enggak hafal Quran. Karena itu tidak dimudahkan untuk semua orang. Tapi sholat ini cuma sholat. Ya. Kenapa? Karena rahasianya ada dalam sholat. Inti dari sholat. Ketika seorang hamba mulazimun bis sholatihi, istiqomah melaksanakan sholatnya, datang waktu sholat, dia mengerjakan sholat, berarti silah hubungan antara dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala terus terjamin. Terus terjalin. Berarti dia terus ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalaupun nanti dia la qadarullah, jadi anak yang nakal, dia masih ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sedangkan kalau sudah dibiasakan meninggalkan salat, maka apa yang akan menjadikan dia apa? Menjadikan anak itu apa? Ingat kepada Allah. Ya. Maka ya, demikianlah Nabi yang mulia sesudah menjadikan salat sebagai mi'yar, sebagai satu barometer kebaikan. Ya. Demikian yang juga yang dipahami oleh para sahabat. Ya, bahkan ketika dalam kondisi yang genting, mereka memahami itu. Salat adalah perkara yang paling baik yang dilakukan oleh seorang hamba. Jadi salat itu. Ketika sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu dikepung di rumah beliau oleh orang-orang Khawarij. Dia tidak boleh keluar rumah. Ya, tidak boleh keluar rumah.
itu dikelilingi orang-orang Khawarij. Para sahabat tidak boleh masuk, kecuali sebagian orang yang bisa masuk menemui Khalifah Utsman bin Affan. Ya, padahal Masjid Nabawi itu imamnya ya Khalifah Utsman bin Affan. Khatibnya ya Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Namun ketika fitnah itu, beliau dikurung, ya, tidak bisa keluar dan tidak boleh keluar, orang luar tidak boleh masuk. Orang-orang Khawarij, ya, mengangkat salah seorang dari mereka untuk menjadi khatib dan imam sholat. Maka para sahabat pun yang ada di luar, yang tidak bisa masuk di rumahnya Utsman, merasa enggan untuk melaksanakan sholat berjamaah bersama orang-orang Khawarij tersebut. Maka ketika ada yang bisa masuk ke rumahnya Utsman, mereka mengatakan, wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya mereka telah menunjuk salah seorang dari mereka untuk menjadi imam kita, imam sholat. Apa komentar sahabat Utsman bin Affan? Ya, sesungguhnya sholat itu adalah amalan terbaik yang dilakukan oleh seorang hamba. Dia enggak komentar tentang apa mereka menunjuk fulan menjadi imam. Yang penting mereka sholat, amalan sholat itu amalan yang baik yang mereka lakukan. Ya, artinya sebejat itu tindakan orang-orang Khawarij masih memiliki nilai kebaikan selama mereka mengerjakan sholat. Tapi kalau sebaik-baik akhlak seseorang, tapi kalau meninggalkan sholat, maka seakan-akan hilanglah nilai kebaikan pada orang tersebut. Kenapa? Dia tidak menjalin hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang kita sampaikan kemarin tentang pentingnya mengajarkan sholat. Maka ya, antum-antum di sini diberikan amanah untuk mendidik, mengajari anak-anak kaum muslimin. Ini perkara yang pertama tentang sholat ini. Ya. Ajari sholat, kemudian bacaan-bacaan untuk ketika apa? Baca-bacaan sholat, kemudian bagaimana biar bisa istiqomah melaksanakan sholat. Ya, karena sholat itulah yang akan menjadi apa? Silah penghubung antara hamba itu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu yang kita bahas kemarin, ya, 2 bulan yang lalu. Kemudian, wafillah, rahimani wa rahimakumullah, pada sore ini kita akan sedikit menambahkan tentang nubdzah. Nubdzah artinya cuplikan atau petikan tentang sifat akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, terutama yang perlu untuk kita teladani sebagai seorang guru. Sebagai seorang guru, Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan dalam Al-Quran tentang Nabi kita yang mulia Sallam, ya, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad sungguh berada di atas sebuah akhlak yang mulia. Ya, ini pujian dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Yang menunjukkan bagaimana agungnya akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan Allah jadikan beliau sebagai rasul itu sebagai qudwah untuk kita, untuk kita jadikan apa? Contoh. Bukan hanya sekedar kenal saja, tahu namanya, beriman beliau nabi dan rasul, tapi tidak mau meneladani apa? Berqudwah kepada beliau. Ya. Dan inilah salah satu sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus beliau kepada kita. Untuk apa? Menjadi qudwah hasanah. Ya. Dulu orang-orang Quraisy, orang-orang kufar, musyrik meminta, ya, agar turun kepada mereka para malaikat. Ya. Dan protes, kenapa kok yang turun diutus Allah bukan apa? Malaikat saja yang tidak makan, tidak minum, tidak perlu apa ke pasar. Nah, ini rasul manusia. Ya'kul yashrab wa yamshi fil aswaq. Ya. Mereka tidak paham. Allah mengutus nabi dan rasul dari kalangan manusia agar apa? Agar kita manusia ini bisa mengikuti mereka. Kalau yang diutus kepada kita malaikat, gimana kita mengikuti malaikat? Ya. Mau itiba kepada malaikat, sedangkan kita tidak
saya melihat malaikat. Jadi Allah mengutus dari kalangan manusia, manusia. Ya, untuk apa? Dijadikan qudwah. Qudwah hasanah dalam segala hal. Baik. Yang pertama tentang sifat, sebagian dari sifat akhlak Rasulullah SAW adalah kana khuluquhul Quran. Akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Qur'an. Baik. Tadi dalam surat Al-Qalam yang kita sebutkan, surah Al-Qalam, firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim." Sungguhnya engkau wahai Muhammad sungguh di atas sebuah akhlak yang mulia. Warada fi ma'naha, ada beberapa tafsir tentang khuluqin 'adzim, akhlak yang mulia ini. Apa maksudnya? Ya, silakan dirujuk kitab tafsir Ibnu Katsir. Sebagian ulama mengatakan makna sesungguhnya engkau di atas akhlak yang mulia adalah al-Islam wad-din, Islam dan agama. Waqila, sebagian ada yang mengatakan maknanya adalah Al-Qur'an. Innaka la'ala khuluqin 'adzim. Engkau di atas akhlak yang mulia, akhlak yang agung. Apa itu? Ya, qila ada yang mengatakan tafsirnya adalah Al-Qur'an. Di atas Al-Qur'an. Kemudian sebagian ulama mentafsirkan maknanya adalah sesungguhnya engkau berada di atas akhlak yang Allah perintahkan kepadamu di dalam Al-Qur'an. Ini akrab, Allah alam bissawab. Jadi Nabi yang mulia sesalam itu memiliki sifat-sifat sebagaimana yang Allah perintahkan di dalam Al-Qur'an. Jadi apa yang Allah cantumkan dalam Al-Qur'an itu pasti ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waqila, ada yang mengatakan maknanya adalah rifquhu bi ummatihi wa ikramuhu iyahum, bahwa beliau orang yang bersifat lemah lembut kepada umatnya dan memuliakan mereka. Ini di antara tafsirnya. Kemudian di antara tafsir yang lain adalah innaka ala tab'in karim, sesungguhnya engkau wahai Rasulullah di atas sebuah tabiat yang mulia. Semuanya mendekati. Kemudian dalam sebuah hadis yang masyhur, kita sering mendengar dari bunda kita Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, ketika beliau ditanya tentang bagaimana akhlaknya Rasulullah SAW, maka beliau menjawab jawaban yang ringkas. Tapi apa? Penjelasannya sangat luas. Antum harus mentafsirkan semua Al-Qur'an, ya, dengan satu paragraf, satu baris saja. Beliau mengatakan, Ummul Mukminin Aisyah mengatakan ketika ditanya tentang akhlaknya Rasulullah, kana khuluquhul Qur'an. Akhlak Rasulullah adalah Al-Qur'an. Jadi apa yang ada dalam Al-Qur'an itulah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau mau ditafsirkan, kalau mau menjelaskan, butuh apa tafsir? Hah? Tafsir Al-Quran. Ya, subhanallah. Taib. Terus gimana kita? Hah? Kan tidak mungkin seorang selain Rasulullah SAW bisa meniru semua sifat-sifat Rasulullah SAW. Siapa yang mampu? Ya. Terus kalau begitu gimana? Ya. Kita melaksanakan apa yang Allah mudahkan bagi kita. Dan kita berusaha untuk terus menyempurnakan akhlak kita, meniru apa yang ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Akhlak itu ya secara umum ada dua jenis. Ya, akhlak mulia itu ada dua macam. Yang pertama adalah sifat-sifat tabiat baik yang Allah sudah berikan kepada seorang hamba.
Jadi sifat-sifat baik, watak-watak baik yang sejak lahir orang itu sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti sabar di antaranya, sifat penyabar. Ada sebagian kaum muslimin yang Allah berikan tabiat wataknya dengan penyabar. Jadi ya, sejak kecil ya sudah menjadi orang yang penyabar. Ada yang seperti itu. Namun banyak orang yang tidak memilikinya. Nah, bagi orang yang diberikan Allah sifat penyabar ini, itu rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi tabiat baik yang Allah berikan kepada seorang. Ya. Atau terbentuk dengan sebab adanya di sana awamil, apa namanya, penyebab-penyebab, kondisi-kondisi yang membentuk seseorang memiliki sifat tersebut. Ya, mungkin diantaranya ya banyaknya musibah yang dia hadapi, dia alami sejak kecilnya, sehingga sudah terbiasa dengan apa, hal-hal yang berat. Hatinya sudah terbiasa dengan apa, hal-hal yang sulit. Ketika ditimpa perkara yang sulit, maka yang pertama kali muncul adalah apa? Sabar. Dan demikianlah Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam ya, diberikan sifat penyabar, di antaranya dengan sebab apa? Awamil, penyebab-penyebab. Ya. Yang menjadikan beliau orang yang benar-benar bersabar. Bayangkan antum, sejak lahir beliau sudah tidak punya ayah. Usia sekian tahun ibunya meninggal dunia. Kemudian diasuh oleh siapa? Oleh kakek beliau. Baru 2 tahun kakeknya meninggal dunia. Pindah ke pamannya. Pamannya orang baik tapi tidak punya harta. Jadi beliau harus apa? Bantu pamannya untuk menghidupi kehidupan sehari-hari. Akhirnya mengembala kambing. Jadi kondisi-kondisi yang seperti itu menjadikan hati beliau hati yang penuh dengan kesabaran. Ketika ditimpa sebuah musibah, maka yang pertama kali akan ada adalah sikap apa? Sabar. Itu biat yang pertama. Yang kedua, ya, sifat-sifat baik yang diupayakan oleh seseorang dengan sebab ilmu yang dia miliki dan taufik dari Allah. Seperti kita, antum belajar tentang keutamaan sabar, bahwa orang yang sabar ya akan mendapatkan pahala yang tidak ada putus-putusnya. Antum ketika mau marah, ingat hadis itu. Antum berusaha apa? Menahan amarah dan terbiasa apa? Sabar. Wa man yusabbir yusabbirullah. Wa man yatasabbar yusabbirullah. Barang siapa yang belajar berusaha untuk sabar, maka Allah akan jadikan dia orang yang sabar. Innamal ilmu bita'allum wa innamal hilmu bitahallum. Ilmu itu dapat dengan belajar. Sifat al-hilm, ya, pemaaf, itu dapat diupayakan dengan apa? Berusaha terus menjadi orang yang pemaaf. Nah, kalau terkumpul pada diri orang, diri seorang itu 2 jenis tadi, itu subhanallah, ya, alangkah nikmat yang Allah berikan kepada dia. Ya, tapi kita tidak semuanya seperti itu. Makanya perlu kita belajar tentang adab yang mulia, akhlak yang baik, keutamaan-keutamaannya, supaya kita tahu, dan ketika dalam kondisi yang dibutuhkan, kita ingat dengan ilmu tersebut, kita berusaha untuk mengamalkan. Itu maksud daripada pelajaran kita. Tapi kalau mau 100% ikut Rasulullah SAW, ini sepertinya tidak mudah. Ya. Lihat bagaimana kesabaran Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ya, beliau tidak pernah marah ketika diri beliau yang dihina, diri beliau yang dilecehkan. Tapi kalau beliau marah, semarah-marahnya ketika syariat Allah yang dilecehkan, syariat Allah yang dihina.
Kalau kita mungkin ya masih ke bawah apa ego, ya. Ada orang ngejek kita langsung apa parah. Padahal mungkin memang ada pada diri kita, ya. Tidak ingat kepada kalimat sabar. Nah ini kekurangan-kekurangan kita. Tapi itulah kita penting untuk terus belajar, terus ingat supaya mudah-mudahan kita bisa mengikuti apa yang dicontohkan oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan fil din, kita al-ikhwah salafiyin, teman-teman salafiyin yang alhamdulillah Allah berikan hidayah untuk mengenal sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Itu banyak yang semangat, ya. Dan alhamdulillah ini kebaikan, ya, untuk mempelajari akidah yang benar, belajar ibadah yang benar sesuai dengan sunnah. Cuman banyak yang melempem ketika apa? Disandingkan dengan apa? Belajar akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan satu contoh saja perkara yang mudah tentang tabayun, tasabbut, akhbar. Itu kan sebenarnya kan mudah. Ketika dapat kabar, apa perintah syariat? Jangan segera disebarkan. Tapi tasabbut dulu, fatabayyanu. Antusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Nanti kamu akan apa menyesal setelah kamu ikut-ikutan apa menyebarkan berita, ternyata ya, beritanya tidak benar. Sudah seuzon dosa menyebarkan berita dusta, juga dosa. Padahal semua bisa ditutup dengan apa? Satu langkah tabayyun. Cek langsung. Tanyakan langsung. Ya. Tapi itulah uniknya kita. Ya. Maka di sini perlu terus kita ingatkan supaya enggak hanya tahu, akhlak itu dipraktikkan, diamalkan, bukan sesuatu yang dihafalkan. Dan demikianlah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita semua. Beliau marah. Nabi itu bukan orang yang tidak pernah marah, yang enggak pernah marah juga salah. Beliau marah ketika apa syariat Allah dilecehkan. Ya. Atau ada orang yang menghalalkan apa yang Allah haramkan. Atau sebaliknya mengharamkan apa yang Allah halalkan. Beliau marah. Tapi ketika diri beliau yang dihina, direndahkan, beliau tidak marah. Lihat bagaimana Abdullah bin Ubay bin Salul, Ra'sul Munafiqin, pimpinan orang munafik. Apa kata beliau? Kata orang ini, Abdullah bin Ubay ini, tentang Nabi yang mulia, La yukhrijannal a'azzu min hal adzal, subhanallah. Orang yang paling mulia di Madinah ini, maksudnya dia, ya, akan mengusir orang yang paling hina, ya, di kota Madinah. Maksudnya Rasulullah SAW. Ya. Ya. Nabi tahu ini siapa yang mengatakan ini. Rasulullah munafikin, anak buahnya banyak, ya, bawahannya banyak. Ada hubungan, ya, dengan sebagian orang-orang Ansar. Maka beliau tidak marah. Tapi siapa yang marah? Putranya marah. Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah bin Ubay bin Salul. Ya. Dia huluskan pedang, ya. Berdiri di depan gerbang kota Madinah, ditunggu bapaknya. Bapaknya udah di depan, dihalangi sama dia di pedangnya begini. Bapaknya heran mengatakan, "Wahai anakku, apa yang terjadi denganmu?" Anaknya mengatakan, "Wahai fulan, kau tidak akan bisa masuk kota Madinah sampai Rasulullah mengizinkan engkau. Sampai Rasulullah mengizinkan. Sesungguhnya beliaulah orang yang mulia dan engkaulah orang yang hina." Beliau minta izin sama Rasulullah. Ya Rasulullah, ya, kalau kau perintahkan seorang untuk membunuh Abdullah bin Ubay, perintahkanlah aku yang membunuhnya. Ya. Tapi beliau sallallahu alaihi wasallam tidak. Ya. Malah beliau ketika Abdullah bin Ubay hendak atau meninggal dunia, mati, Nabi hendak apa menyolatkan. Sampai Umar apa menegur dan turunlah firman Allah apa melarang Nabi SAW untuk ya, menyolatkan Abdullah bin Ubay bin Salul. Ya. Tapi ketika syariat Allah yang dilecehkan, dihina, maka beliau marah sebesar-besarnya. Sampai apa memerah wajah beliau sallallahu alaihi wasallam. Ini contoh-contoh ya bagaimana penerapan akhlak ya yang ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bagaimana kita dituntut untuk berusaha mencontoh beliau.
Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sungguh pada diri Rasulullah ada suri teladan yang baik bagi kalian. Ya. Belajar tentang akhlak itu penting karena dalam akidah kita akhlak itu ada kaitannya sama iman. Ya. Akhlak itu ada hubungannya dengan iman. Ketika kita belajar tentang akhlak, kita belajar tentang iman. Ketika kita berusaha menyempurnakan akhlak kita, berarti kita berusaha menyempurnakan iman kita. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, "Akmalul mu'minina imanan, ahsanuhum khuluqan." Orang mukmin yang paling sempurna imannya antara yang paling bagus akhlaknya. Makanya Syekhul Islam Ahmad bin Abdul Halim Ibn Taimiyah rahimahullah ya menuliskan ya masukkan bab tentang akhlak dalam kitabnya Aqidah Wasithiyah. Dan enggak cuma beliau, hampir semua ulama Ahlus Sunnah memasukkan bab tentang akhlak dalam kitab akidah. Jadi mungkin orang awam bertanya apa korelasinya akhlak dengan akidah. Dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah sangat erat sekali. Maka hendaknya ikhwan-ikhwan salafiyin ya, atau kaum muslimin secara umum ya, selain belajar akidah yang benar juga belajar tentang adab yang benar, akhlak yang benar. Karena bergandengan. Orang mukmin yang paling sempurna imannya, yang paling bagus akhlaknya. Jadi dituntut untuk kita semua. Kita dituntut untuk punya akidah yang benar, ibadah yang benar sesuai dengan tuntunan Nabi SAW, dan juga akhlak yang benar. Jangan akidahnya benar, ibadahnya benar, tapi lisannya enggak benar. Ketemu siapa saja dicelah. Ya, saudaranya punya aib sedikit di-share kemana-mana. Ya, seluruh alam semesta tahu ya, lewat media sosial. Subhanallah. Gimana? Dikatakan imannya sempurna kalau begitu. Baik. Kemudian kita lanjut sedikit. Di antara contoh sifat Rasulullah SAW adalah rahmah, yaitu kasih sayang. Bahwa beliau Sallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling sayang kepada umatnya. Ya, arhamun nasi bil khalq ba'da Allah Subhanahu wa taala. Jadi manusia yang paling rahmat, paling apa? Punya kasih sayang kepada umatnya itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara bentuk rahmat kasih sayang beliau kepada umatnya, beliau jelaskan sejelas-jelasnya. Beliau sampaikan sedetail-detailnya hal-hal apa saja yang dapat memasukkan kita ke dalam surga dan hal-hal apa saja yang dapat memasukkan seorang hamba ke dalam api neraka. Bahkan lisan ini ya, termasuk perkara yang dapat memasukkan ke dalam api neraka. Nabi jelaskan sedetail-detailnya. Bahkan perkara yang paling kecil, buang apa duri di jalan, buang paku, buang duri yang mengganggu di jalan, itu bagian daripada iman. Nabi jelaskan sedetail-detailnya. Ya. Tidak ada perkara yang bisa memasukkan ke dalam surga kecuali beliau sudah jelaskan. Tidak ada perkara yang dapat memasukkan ke dalam neraka melainkan beliau sudah apa? Jelaskan. Itu bentuk kasih sayang. Ya, kepada apa? Umat, menjelaskan kebenaran dan menjelaskan kebatilan agar dijauhi. Nah, kita sebagian ini kadang-kadang pekewoh. Apa pekewoh? Gak enak hati ya. Kita tahu ini gak benar, cuman kita gak enak hati menjelaskan kepada orang yang mungkin kita segani. Ini sebenarnya menunjukkan kasih sayang yang kurang ya. Apalagi perkara-perkara yang dosa, harusnya gak begitu. Kita jelaskan kepada dia kebenaran dan kita jelaskan hal-hal yang tidak benar agar dia tinggalkan, karena perkara itu dapat membawa dia ke dalam api neraka. Ini bentuk rahmat kasih sayang beliau kepada umatnya. Dalam surah At-Taubah ayat 128 Allah Ta'ala berfirman,
Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul dari kalangan kalian sendiri, manusia. Azizun 'alaihi ma 'anittum. Ya. Sungguh sangat berat bagi dirinya apa yang menimpa kalian, apa yang kondisi ada pada kalian berupa kesyirikan dan kesesatan. Harisun 'alaikum. Rasul yang semangat bagi kalian, kepada kalian. Semangat maksudnya semangat menyampaikan hidayah kepada kalian. Bil mu'minina raufur rahim. Dan orang rasul yang rauf, yang lembut dan rahim, kasih sayang bil mu'minin kepada orang-orang yang beriman. Nikmat Allah kepada kita, Allah utus seorang rasul yang memiliki sifat-sifat tadi. Apa sifat-sifat beliau? Azizun 'alaihi ma 'anittum. Berat menimpa beliau apa yang ada pada diri kalian. Berupa apa? Kejahilan, kesyirikan dan kesesatan. Harisun 'alaikum, semangat untuk menyampaikan hidayah kepada kalian. Sampai beliau jalan kaki dari Mekah ke Thaif untuk dakwah tauhid, mengajak orang-orang Thaif untuk apa? Masuk Islam. Ketika datang musim haji, beliau keliling dari kemah ke kemah menawarkan Islam. Ya. Sales ya. Tapi membawa apa? Islam, menawarkan Islam, menyampaikan Islam seperti ini. Hingga masuk Islamlah beberapa orang. Ya. Itu semangat. Atau kuat jalan kaki ke Raman Utara untuk dakwah. Ya. Raman Utara jaraknya berapa? Tidak sejauh Thaif dengan Mekah. Jalannya sekarang enak. Ya. Subhanallah. Ya. Bagaimana perjuangan beliau? Masalah dalam apa? Berdakwah. Di Thaif enggak ada yang ngasih makan. Enggak ada yang mau menjamu, subhanallah. Tapi apa? Karena kasih sayang beliau kepada umat manusia. Beliau perjuangkan semua itu untuk apa? Mudah-mudahan Allah berikan hidayah kepada mereka. Ketika malaikat Jabal mengatakan, wahai Muhammad, kalau kamu mau, saya tabrakkan dua gunung ini, habis semua itu. Apa kata Nabi? Apa Nabi bilang iya? Tidak, mengatakanlah tidak. Bahkan sebaliknya, aku mengharap kepada Allah, Allah munculkan dari keturunan mereka orang-orang yang menyembah Allah semata. Ya. Dan ternyata tidak lama-lama, hanya beberapa tahun setelahnya, berbondong-bondong orang Thaif masuk Islam. Ya. Taib. Dan Nabi SAW ya, diutus Allah Subhanahu wa taala tidaklah untuk hal ini menjadi rahmat bagi alam semesta. Allah berfirman, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad kecuali sebagai rahmat, kasih sayang bagi alam semesta. Dengan ajaran yang penuh dengan kasih sayang. Coba dalam jihad saja, apa ada ajaran yang seindah Islam? Ya. Tentang jihad. Jadi enggak boleh langsung diperangin, dakwahin dulu. Diajak masuk Islam dulu, enggak mau bayar jizyah. Enggak mau baru apa? Perang. Ya. Dalam sebuah kisah ya. Ketika pasukan kaum muslimin di bawah pimpinan Qutaibah bin Muslim rahimahullah menguasai sebuah wilayah, sebuah kota, tapi tanpa apa mengajak masuk Islam dulu, nggak disuratin dulu, ujung-ujung apa nyerang, kemudian dikuasai oleh pasukan kaum muslimin. Maka setelah beberapa waktu para rahibnya itu tahu bahwa sebenarnya dalam syariat Islam itu harusnya apa? Didakwahin dulu, dikasih pilihan termasuk Islam atau jizyah, kalau enggak perang. Tapi ini Qutaibah bin Muslim enggak. Ya. Ujung-ujung apa?
nyerang tanpa apa, memberikan apa, dakwah dulu. Maka laporlah ini kepada ya khalifah ketika itu, kemudian atau gubernur ketika itu, diputuskan oleh seorang qadhi. Mereka tunjuk seorang qadhi ya untuk memberikan keputusan. Maka ketika para pendeta itu melapor kepada qadhi, menceritakan ini yang sebenarnya, kejadiannya begini begini, kami mintanya seperti ini. Kemudian Qutaibah bin Musa mengatakan, ini kan perang, namanya perang itu kan apa, tipu budaya. Apa keputusan qadhi? Kata qadhi, ya, diputuskan pasukan kaum muslimin dan orang yang masuk ke kota tersebut semuanya keluar. Ya, meninggalkan apa kota tersebut, semuanya harus keluar sebab mereka salah. Harusnya apa, tetap di dakwahi masuk Islam dulu. Akhirnya mereka semua keluar, kaum muslimin keluar semua, padahal sudah menguasai karena fatwa dari qadhi. Ya, kemudian setelah semuanya keluar, maka heranlah orang-orang apa di kota tersebut. Ini agama apa? Ya, udah masuk menang kok apa? Berani keluar lagi hanya karena mereka mengaku apa? Salah. Ini agama Islam yang bawa kasih sayang. Perang itu bukan untuk membunuh orang, tujuan aslinya, tapi untuk menyampaikan Islam kepada mereka. Kalau gak mau baru apa? Baru perang. Ketika perang pun gak boleh gereja dihancurkan, tempat ibadah dihancurkan, orang yang di dalam gereja yang sedang ibadah gak boleh dibunuh. Itu hanya Islam yang punya ajaran seperti itu. Kalau orang non-muslim ya, atau melihat bagaimana ketika Andalusia ya dikuasai oleh orang-orang Nasrani kembali, hancur, sehancur-hancurnya. Maka itu adalah bentuk rahmat, kasih sayang kepada alam semesta. Tapi contoh dalam masalah tarbiyah pendidikan, banyak sekali bahwa Nabi yang mulia SAW itu orang yang memiliki sifat rahmat, kasih sayang. Seperti Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau sebagai khadim, pelayan Rasulullah SAW hampir 10 tahun. Sejak Nabi datang sampai Nabi meninggal dunia. Ya. Tapi apa kata Anas? Nabi tidak pernah mengatakan kepadaku apa yang aku lakukan, lima tafal. Kenapa kau berbuat? Kenapa kau lakukan? Kemudian enggak pernah mengkritik juga yang tidak saya lakukan, mengatakan kenapa kau tidak lakukan? Artinya subhanallah. Padahal ini khadimnya Nabi yang mulia sallallahu ya, orang yang melayani beliau sallallahu. Ya. Mungkin antum dengar kisah ketika sahabat Anas bin Malik diperintahkan oleh Rasulullah untuk suatu perkara, ya. Anas pergi, semua di tengah jalan melihat apa? Anak-anak sedang bermain. Berhenti di situ Anas, melihat apa? Teman-temannya bermain. Kemudian dari belakang ada Nabi yang melihat. Salam. Ya, kemudian Anas nengok ke sini, ternyata apa? Ada Rasulullah. Nabi hanya tersenyum mengatakan, "Wahai Anas, sudahkah kau kerjakan apa yang aku perintahkan?" Ya. Kata Anas, "Sekarang saya berangkat wahai Rasulullah." Jadi belum apa? Belum dikerjain. Belum apa? Dilaksanakan. Tapi Nabi tidak marah. Jadi bagaimana sikap beliau kepada rahmat kasih sayang beliau kepada Anas bin Malik. Contoh yang lain dengan seorang anak Yahudi yang sedang sakit. Ini anak Yahudi biasa dan mengenal Nabi yang mulia. Sampai Nabi pun tahu anak tersebut, tapi masih Yahudi. Ketika sakit dijenguk oleh Nabi yang mulia. Sesedang. Ini bentuk kasih sayang. Kalau kita mungkin gak terbetik seperti itu. Ada tetangga kita non muslim sakit, kita datang. Ya. Kenapa ini non muslim? Ya ini memang non muslim, tapi Nabi datang juga untuk menjenguk dia yang sedang sakit. Ya. Lalu Nabi dakwahkan Islam, diajak masuk Islam dan masuk Islam, lalu meninggal. Kemudian Nabi menangis mengatakan apa? Alhamdulillahilladzi anqadahu bi minan nar. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang ya, telah menyelamatkan dia dari api neraka dengan sebabku. Kata Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan sifat rahmat, kasih sayang. Dan itu ikhwafillah sebenarnya dasar bagi seorang rabbi, dasar bagi seorang pendidik dan guru. Harus punya apa? Tabiat yang sayang dengan anak-anak didiknya. Sayang kepada mereka. Ketika dia berbuat, dia benar-benar niatnya apa? Untuk memperbaiki anak tersebut, agar anak tersebut jadi anak yang soleh, anak yang soleha. Jadi bukan karena kebencian, jadi dia menegur atau memberikan hukuman seandainya akan dihukum, bukan karena kebencian, tapi karena apa? Rasa sayang. Demikianlah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, ya, yang kita berusaha untuk mencontoh itu dalam interaksi dengan anak-anak didik kita, ya, dengan penuh kasih sayang. Didikan yang didasarkan dengan kasih sayang, dengan nasihat, itu pasti hasilnya berbeda dengan didikan yang, ya, disebabkan karena adanya kebencian dan seterusnya. Perintah kasih sayang, perintah dengan kebencian itu apa? Berbeda. Dan ini yang perlu terus kita perbaiki. Supaya anak-anak itu tahu bahwa kita ini memang sayang kepada mereka. Jadi sayang itu tidak harus kita memberikan hadiah terus kepada mereka. Enggak begitu juga. Ya. Tapi dibuktikan dengan cara, dengan sikap. Interaksi kepada mereka. Bahwa kita interaksi kepada mereka dengan penuh penghormatan. Dan mereka paham apa yang kita maksud dari perintah atau larangan dari kita. Ya. Dan ini terus perlu apa dilatih. Perlu apa dilatih. Apalagi kita dengan anak-anak, ya, masih usia SD, ya, TK, SD, ini harus benar-benar penuh dengan kasih sayang. Kalau SMP sudah sedikit bisa dengan apa? Ketegasan, ya. Tapi kalau anak-anak SD, ya, TK, itu gimana kita mau? Dasarnya adalah kasih sayang. Kalau kita mendasari niat kita dan dengan adanya kasih sayang ini, insya Allah tidak akan merasa susah kita dalam pendidikan, tidak akan mengeluh kita dalam pendidikan, dan bisa terus bersabar. Ya. Di samping kita niatkan, tentu mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Itu niat. Tapi dalam cara itu dasarnya adalah apa? Ar-Rahmah, kasih sayang. Bahwa kita mengajari mereka karena kita sayang kepada mereka. Menegur mereka karena kita sayang kepada mereka. Dan perlu kita ketahui, khafillah, termasuk bentuk khianat adalah kita itu tidak mengarahkan atau tidak menegur ketika mereka melakukan, ya, kekeliruan atau kesalahan. Ya. Apalagi santri yang di pondok, karena santri di pondok itu 24 jam di pondok, 24 jam dalam pantauan kita. Jadi ketika mereka keliru, itu harus diluruskan, ditegur. Inilah bentuk kasih sayang kepada mereka. Bukan dibiarkan begitu saja, lama-kelamaan tambah bengkong. Namun dalam menegur juga, kita sadar dasar kita menegur adalah kasih sayang. Maka sampaikan dengan cara-cara yang baik. Kalaupun qadar Allah harus dikeluarkan dari pondok, itu pun sampaikan dengan cara yang baik dan menunjukkan kasih sayang kita kepada dia. Mungkin hidayah bagi dia ada di luar pondok, seandainya ada yang sampai seperti itu. Ya. Allah alam bisawab. Kemudian yang kedua atau yang ketiga di antara sifat Rasulullah SAW adalah linul janib, perangai yang lembut. Perangai yang lembut. Dan ini sifat yang Allah berikan kepada Rasulullah SAW dan merupakan rahmat Allah kepada kita semua. Sebab beliau Rasulullah, utusan Allah. Dan dengan inilah, dengan sikap perangai yang lembut inilah,
para sahabat itu semuanya dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Ali Imran 159. Qala Allah taala, Allah berfirman, "Fabima rahmatin minallah lintalahu." Dengan rahmat dari Allah lah engkau bisa bersikap lemah lembut kepada mereka. Jadi yang menyiapkan Rasulullah punya sifat lemah lembut itu Allah. Walau kunta faddan ghalidul qalbi lan faddu min haulik. Sekiranya engkau wahai Muhammad, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faddan keras, kaku, ghalidul qalbi hatinya itu keras, lan faddu min haulik, maka mereka akan apa? Bertaburan, berhamburan, berlarian darimu. Jadi rahmat Allah kepada kita, Allah berikan sifat ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Supaya apa? Umat ini, terutama para sahabat zaman dahulu, mendekat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sejak sebelum Islam, sebelum jadi Nabi dan Rasul, beliau sudah punya sifat itu. Dan juga Allah berikan sifat-sifat itu kepada sahabat Nabi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi ketika Nabi dapat wahyu, yang pertama kali beriman itu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Karena tahu bagaimana sifat Rasulullah, kemiripan dengan sifat Abu Bakar As-Siddiq. Dan itu nikmat dari Allah. Semua orang, para sahabat tahu bagaimana sikap Rasulullah, bagaimana tata cara bicara beliau sallallahu alaihi wasallam, bagaimana menyikapi perkara-perkara, bahkan perbedaan pendapat di antara para sahabat, semua dengan lemah lembut. Arif dan Alin, ya, tidak kaku, apalagi sama murid-murid kita. Hendaklah kita dekat, berusaha dekat dengan tulab kita, dengan para murid-murid kita. Ya, kalaupun belum bisa, berusaha, ini berusaha apa? Mendekat. Supaya hati kita itu apa? Lembut dengan mereka. Karena enggak semua orang diberikan tabiat yang seperti itu. Ya. Bahkan orang alim pun banyak yang tidak begitu. Ya. Sama murid-muridnya itu kasar, keras. Cuman karena ilmu yang dimiliki, muridnya bersabar. Hah? Ada seorang ulama dari kalangan tabi'in atau tabi'ut tabi'in. Siapa namanya? Ya, beliau ini rahimahullah ahlul hadis besar. Ilmunya banyak, sanadnya ali. Jadi murid-muridnya banyak datang belajar kepada beliau. Cuman satu kelemahan beliau. Orangnya itu apa? Agak kasar dengan apa? Orang. Jadi pernah ketika muridnya itu ya agak sedikit keras suaranya, diludahin oleh ulama ini. Ini beliau diludahin mukanya. Dia talibnya ini diludahin wajahnya oleh gurunya ini. Rahimahullah, rahmatan wasi'ah. Ya. Tapi apakah marah murid-muridnya? Tidak, sabar. Ya, tetap duduk di situ karena apa? Dia butuh kepada ilmu dari syekhnya. Jadi enggak semua orang diberikan perangai yang sama. Tapi tetap wajib bagi kita untuk belajar, untuk berusaha punya perangai ini. Supaya apa? Hati kita terlembut dengan para santri kita, dekat dengan mereka, mendengarkan mereka. Jadi jangan sampai yang mereka kenal dari kita sikap apa? Keras, perangai yang kaku, tidak begitu. Termasuk juga mungkin dalam memberikan kebijakan-kebijakan yang nanti akan dikembalikan kepada santri, kebijakan-kebijakan tersebut harus melihat kepada kondisi para santri-santri kita. Ya. Dulu zaman ulama salaf, antum minum di majlis itu aib. Hah? Gak ada kok toilet minum. Jangan minum ya akhi. Buka kertas itu pelan-pelan sampai jangan sampai syekhnya dengar. Muridnya apa buka? Buka kertas. Kok ada yang minum ya? Apalagi ngopi ya? Gak ada. Tapi sekarang kan berbeda zaman. Bagi syekh enggak masalah, maka enggak masalah. Bahkan kalau di Masjid Nabawi itu
bukan air minum saja, sambil dengar teh, ya, dengar teh kopi, sambil dengarkan apa majelis, syekhnya juga ngopi. Jadi sambil apa ngaji, sambil apa ngopi, biasa saja, tidak masalah. Artinya mungkin itu bisa berubah zaman salaf dengan zaman kita dalam hal-hal yang seperti ini. Jadi kebijakan itu juga mengikuti kepada dasar kita harus bersifat dasarnya lembut kepada anak-anak. Tapi lembut bukan berarti itu tidak hikmah, ya. Lembut yang hikmah. Ketika salah, jangan dibenar-benarkan salahnya itu, tapi dikatakan itu salah, namun dengan cara yang baik. Allah alam bisawab. Mungkin ini sebagian yang bisa kita kaji pada sore hari ini. Insyaallah kita lanjut pada kajian yang akan datang. Bismillahi subhanahu wa ta'ala. Semoga apa yang kita kaji menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Kita berusaha untuk bisa mengamalkan yang memiliki akhlak seperti akhlaknya Rasulullah SAW. Kalaupun belum bisa sempurna, maka tapi kita harus punya upaya. Mencontoh Rasulullah SAW tidak hanya dalam masalah akidah, ibadah, tapi juga akhlak. Kita tutup majlis kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada yang mau ditanyakan, silakan. Lupa, biasanya ada sesi tanya jawab nih. Tidak apa-apa, tafadhal.